jam berapa? Udah jam 3:30 pagi. Ya. Kalian umurnya berapa ini? 10 tahun. KTP mana? Dan itu. Pak. Kita prepare kemarin juga enggak mungkin kita usir. Jam 3 kita udah tutup. Dari kereta dulu deh, jangan kau bilang ada. Kontennya nggak apa-apa ya. Oke pak, tadi pak silakan. K9 suruh masuk, K9. Ambil orang. Tanggal berapa ini? Karena sih baru. Ini coplor ini, yang aslinya mana? Yang aslinya masih di ini pak. Di mana? Masih di sana. Kita kan perpanjang. Kan itu perpanjang. Ini 2015. Semestinya kafe tersebut sudah tutup pada pukul 2 pagi, namun pada saat jam 3 pagi kita temukan masih beroperasi. Dan pada saat kita lakukan pemeriksaan, ternyata izin yang mereka miliki sudah mati sejak tahun 2015. Halo? Ah, enggak lah, kita kan udah tutup. Semua yang di rumah sebab ini semua kita sita semua. Udah tutup. Nanti makin jatuh, nanti makin aku dulu. Makin buka nanti. Nanti gini. Enggak, gitu loh. Ngomong, ngomong. Nah, semua sedang. Semua, udah kita pahit. Orang kan mana tuh? Tentu lo ngambil tuh. Kalau kafe udah tutup. Oh, itu malah banget. Dukan, udah mengerti. Masa udah perasaan. Tugas Donita nomor 1, dah. Ini kan udah tutup. Oh, udah tutup. Nanti gini aja, semua nanti kan surat orang nomor pun sudah mati. Nah, perpanjang yang enggak bersurat pun bisa orang ngapa. Kita angkat semua. Setelah itu kita seluruh pengunjung kita minta untuk berada di kendaraan yang masing-masing untuk kita lakukan pemeriksaan terhadap kendaraannya juga terhadap dokumennya sehingga kita amankan tadi ada 4 unit kendaraan dari tempat tersebut yang tidak dilengkapi oleh dokumen. Halo Bang, ini Bang Om Murad. Halo, selamat malam, Pak. Selamat pagi. Pagi kok. Halo, selamat pagi, Pak. Halo Bang, ini kami ini periksa kereta itu si Bolang ku bawa. Cuman STNK enggak dibawa. Apa lalu ngomongin nah? Ada bos kereta, Bu. Ini Pak ini. Apa lah, ngomong apa Bang saya? Enggak usah ngomong sama dia. Dia di sana suruh ke kantor Bang kau. Oh iya, pergi mau pergi apa pun suruh saya Pak pergi apa? Apa kamu ngomong? Udah aku bilang, siapa? Tahu bapak. Dia udah bawa nok ganteng mati boy aku bawa. Di kroya apa? Gua aja ini kalau bayar tadi. Ini surat-suratnya ini. Abang bawa, surat-suratnya. Izin dulu ya, izinnya. Ah ya. Kami dari Polres Sunggal. Nanti kamu bawa surat-suratnya. SIM, STN kamu sama BPKB-nya bawa ke kantor. Jumpai nanti di Polsek Sunggal atau jumpai saya, nama saya, ya. Jadi jangan kau bilang kau dikeroyok. Saya di sini bagian pengamannya, kau. Saya ngomong sesuatu, Pak. Sudah, ini kan saya udah ngomong. Ini komandan ini semua di sini, ya. Selanjutnya kita bawa ke Polsek untuk diidentifikasi kendaraan tersebut dan ada yang dilakukan penilangan karena tidak dilengkapi oleh dokumen.